Pemirsa, berikut nama pemenang undian uang cash Rp500.000 seruput rezeki Tora Susu. Edisi tanggal 29 Agustus 2019 merupakan hari ke-46. Pemenang pertama, Hendra Hidayat, Jalan Sutojayan RT2, RW2, Kecamatan Pakis Aji. Pemenang kedua, Siti Kotimah, Desa Sumbersuko, Ngemplak, RT22, RW6, Kecamatan Wagir. Pemenang ketiga, Lili Rahmawati, Perumahan Graha Laksana Tidar, F19, Kecamatan Dau. Pemenang keempat, Ade Puspita Mustika, Jalan Pahlawan Usman, Perum Citra, Raya Pakis Aji. Pemenang kelima, Eko Dawang, Jalan Perumahan Dinas LP Wanita, E15, Kebonsari Sukun Malang. Pemenang keenam, Fendi Cahyono, Bayang, RT 013 RW 001, Pandan Sari Lor. Pemenang ketujuh, Nuni Prihatini, Cipto Mulyo, RT 15 RW 1 Malang. Pemenang ke-8, Roni, Jalan Sentani Tengah, Sawo Jejar, Kecamatan Kedung Kandang. Pemenang ke-9, Rivalina, Perumahan Joyo Grand, Merjosari, Kecamatan Lawakwaru. Pemenang ke-10, Hartono, Jalan Tirto Mulyo, nomor 47, RT 002, RW 001, Tajinan. Masih ada 740 orang lagi yang akan menang uang cash Rp500.000 dan masih ada 11 lagi paket umroh, dan kirim sebanyak-banyaknya bungkus Tora Susu dan jadilah salah satu yang beruntung memenangkan undian seruput rezeki Tora Susu ini. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Kopinya berasa, susunya berasa.